Acara pameran di lapangan Monumen Simpang 5 Gumul, SLG, Kabupaten Kediri menyisakan sampah plastik dan limbah bekas kemasan yang masih berserakan. Pantauan awak media Kamis, tanggal 28 Juli tahun 2022, sampah-sampah plastik ini secara sembarangan banyak yang dibuang di saluran air pinggir lapangan, terlihat saluran air yang tidak ada penutupnya dipenuhi tumpukan sampah plastik. Padahal di sekitarnya ada papan himbauan larangan membuang sampah sembarangan. Sebagian lainnya terlibat sampah bekas dibakar dan yang lainnya masih dibiarkan berceceran di pinggir dan tengah lapangan.